satu. Terbiasa, beri tepuk tangan yang meriah. Dan dengan ini bulan seni rupa tahun Ismail Marzuki Pusat Kesenian Jakarta telah resmi dibuka. Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan Citra Art Corner. Kali ini saya akan mengajak Sobat Seni berjumpa dengan Mbak Maya Sujoyono, yaitu salah satu putri dari pelukis terkenal Indonesia, Bapak Sujoyono. Saya bertemu dengan Mbak Maya di pembukaan dan peresmian Gedung Taman Ismail Marzuki yang baru. Kebetulan salah satu karya yang dipamerkan dari koleksi Dewan Kesenian Jakarta adalah karya-karya dari Bapak Sujoyono. Mbak Maya berharap bahwa karya-karya dari pelukis Sujoyono dapat menginspirasi generasi muda khususnya dalam berkarya, yaitu mengangkat tema-tema sosial yang relevan dengan perkembangan saat ini.